Beberapa bulan lalu hangat diperkatakan mengenai Nelidia Senros apabila tular video dikongsikan oleh Aprina Manros ketika bercuti di Bangkok yang memaparkan pelakon itu sekadar bertopi. Terbaru, nama Nelidia menjadi bualan apabila secara terang-terangan menunjukkan dirinya sudah tidak lagi bertudung ketika menghabiskan masa bermain badminton. Menerusi video yang dikongsikan oleh sepupunya yang juga pelakon, Aprina Manros dalam TikTok memaparkan Nelidia membiarkan rambutnya terdedah dan hanya mengenakan scarf. Di ruangan komen, rata-rata netizen terkejut apabila melihat penampilan pelakon berusia 29 tahun itu. Malah ada yang tertanya-tanya adakah Nelidia sudah tidak lagi bertudung. Sebelum ini, Nelidia dilihat menukar gambar profil Instagram miliknya dengan gambar tidak memakai tudung. Menerusi gambar itu, Nelidia duduk di atas katil serta memperlihatkan rambutnya berwarna perak. Bukan itu sahaja, isu Nelidia membuka tudung turut mendapat perhatian warganet sejak tahun 2022. Jelasnya pada ketika itu, dia berasa kecewa dengan diri sendiri kerana tidak istiqomah dalam menutup aurat dengan sempurna setelah menunaikan umrah dan haji. Terdahulu, penampilan Nelidia mula menjadi tumpuan setelah dia mengenakan hijab selepas pulang dari mengerjakan umrah pada Disember tahun 2021. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun kita nantikan saja, kenyataan dari pada Nelidia serta mendoakan yang baik-baik buat pelakon tersebut agar terus istiqomah.